Bertemu kembali dengan laporan sukan, gimnas remaja Olivia Tai menyumbang pingat emas tunggal Malaysia di kejohanan Gym Rama Remaja Asia pada hari terakhir pertandingan. Olivia mempamerkan aksi cemerlang disiplin berlantan untuk mengatasi gimnas pilihan Yelizaveta Mainovskaya dari Kazakhstan dan wakil Jepun Takana Tatsu Zawa. Olivia mengutip 14.500 mata dengan bantuan kutipan mata yang tinggi menguasai aspek kesukaran koreografinya dengan pungutan 6.500 mata. Dia berjaya meraih pingat perak disiplin ribbon tewas kepada Takana yang meraih emas manakala Anora Davliatova dari Uzbekistan tempat ketiga. Malaysia turut meraih pingat gangsa acara 5 gulungan kategori berpasukan di belakang juara Uzbekistan dan China.